bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya akan mereview dan unboxing apa ini? DJI Mavic Mini. Oke, kita lihat ya. Ini adalah Flymore Combo dari Mavic Mini paketannya. Di dalamnya terdapat tas, propeller guard, Mavic-nya, Mavic Mini-nya, remote, dan 3 buah baterai. Oke, kita lihat apa isi dalamnya ya. Ya, kita lihat tas. Bagus tasnya. Sudah dapat. Dan di sini ini adalah propeller guard dalamnya. Ini colokan buku panduan. Dan satu lagi kita lihat di sini adalah baterai. Lihat cara bukanya gimana? Oke, dari sini kita buka. Ada buah baterai. Oke. DJI Mavic ini sungguh ringan, rasa saat kita pegang. Kita buka apa isinya ya? Wow, lihat di sini. Ini chargernya, remote, DJI Mavic Mini sendiri, sungguh ringan, hanya telapak tangan, sebesar itu sebesar handphone-nya. Di sini terdapat ini. Kabel. Untuk buka dan spare joystick. Ini kosong. Ini kita lihat. Nah, terdapat extra propeller. Oke, kita masukkan lagi, ini mungkin tidak perlu. Oke guys, sekarang kita lihat apa terdapat di dalam box ini. Propellernya, propeller guard. Oke, sekarang kita lihat fisik dari drone-nya. Sungguh ringan. Hampir semua terbuat dari bahan plastik ya, karena sangat ringan sekali. Dan untuk propellernya sendiri pun menggunakan skru. Jadi kita harus membukanya dengan skru, tidak bisa dibuka dengan tangan langsung. Kita buka segelnya. Oke, setelah saya buka semua, kita lihat cara bukanya sama sekali. Sungguh ringan. Drone ini ringan sekali dan menggunakan motor brushless. Oke. Langsung ini. Sekarang kita buka remote-nya.
Ya. Remote-nya mirip sekali dengan Mavic Air ya, atau Spark, mirip sekali. Karena dia tidak menggunakan layar di remote-nya, jadi semua kontrol terdapat di gadget kita. Sama penggunaan, kita buka joysticknya ada di dalam, kita bisa screw in kiri kanan untuk secara remote masih tetap sama ya, tapi fungsinya hanya beberapa yang berbeda sedikit. Oke, selanjutnya kita lihat charger. Chargernya ada hub 3 baterai, kita bisa langsung cas. Tapi belum saya coba apakah ini dia secara paralel atau langsung 3-3 ini cas. Oke, sekarang kita lihat gimana ini baterainya. Kita lihat, oh baterai ada di belakang. Kita ambil salah satu baterai dari Mavic Mini ini. DJI mengklaim bahwa baterai ini dapat mencapai 30 menit penerbangan. Jadi tapi saya belum coba, nanti akan coba. Kita masukkan ini di belakang. Klik ke dalam, kalau membuka tinggal mencet. Oke. Ya, keberatan. Walau dimasukin baterai, tetap ringan. Slot SD card di dalam. Kecil, mini SD card, dan ada USB port di sini, USB-C. Bukan sih, USB micro. Oke, guys, kira-kira begini penampakan Mavic Mini-nya. Jadi nanti kita lanjutkan bagaimana kita menerbangkan Mavic Mini ini. Oke, see you guys.